Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para bola jusmania. Halo halo, kembali lagi dengan Uli Slasher ya, channel yang butuh support kalian. Sebelum ke tutorial cara rekam ini ya, rekam layar menggunakan laptop ataupun PC pakai OBS Studio itu oke guys, kualitasnya sangat bagus ya. Para youtuber juga kebanyakan pakai OBS Studio ya, pakai VLC Media Player pun juga bisa guys, cuman kekurangannya dia untuk record suara susah ya, dan record diri kita buat tampilin di sini guys. Oke, langkah baiknya kalian subscribe dulu channel saya ini ya. Kalian tinggal ketikkan saja Uli Slasher di sini pencarian YouTube. Search. Dan ini channel saya ya. Jika kalian tertarik pada video-video saya, tutorial dan games ya. Sebenarnya channel ini campuran guys, tergantung mood saya ya. Kalian subscribe ini tinggal diklik ya. Oke, langsung saja untuk cara downloadnya, kalian buka Google Chrome. Di sini ketikkan OBS Studio download, pilih nomor kedua ini ya. Karena semuanya buat Windows ya, tutorialnya juga buat Windows, kalian pilih Windows. Di sini langsung download ya. Lihat, karena saya sudah download. Gampang sekali ya, untuk instalasinya itu tinggal klik next aja guys. Oke, langsung aja kita buka aplikasinya. Ini dia. Di sini ada tanda plus ya. Kalian klik di screen ini. Dan di sini kalian buat file nama bebas ya. Oke. Tinggal oke lagi. Dan di sini wajib disesuaikan dengan resolusi PC atau laptop kalian ya. Buat rekam audio eksternal mix contohnya ya, kalian klik lagi tanda plus ini. Pilih audio output capture. Kalian tinggal oke lagi. Di sini pilih speaker. Bebas ya, sesuai kebutuhan kalian dan divisi kalian. Oke. Dan ini otomatis sudah bertambah ya. Jadi kalian mau merekam diri di sini, kalian tinggal tambah lagi ya, klik. Di sini ada video capture device. Klik oke. Dan di sini tinggal oke ya. Seperti ini ya, dan dia akan muncul. Untuk menghilangkan background di sini, kalian harus bikin background dulu ya. Yang bisa dihilangkan itu biasanya background warna green atau hijau ya, hijau mencolok guys. Sini kalian tinggal klik kanan, dan di sini scroll ke bawah ada filters, klik filters. Nah, di sini kalian tinggal tambah ya. Terus from K. Sini oke. Nah, jika sudah ada ini ya. Tinggal kita coba custom aja karena background saya juga tembok ya. Kita custom di sini, terus ada select color. Nah, di sini ada fix screen color. kaki. Nah, di sini kalian tinggal pilih ya warna ini karena tembok saya juga nggak jelas guys. Kalian pilih ya di sini, tepik saja. Dan oke. Setelah itu kalian sesuaikan warna semi ini, warna buat penyamaran yang menghilangkan background di belakang. Karena pencahayaannya juga ini ya. Nah, jika sudah seperti ini belum stabil ya, karena pencahayaan dan backgroundnya juga kurang ini guys. Kalian tinggal sesuaikan saja, dan kontras juga bisa kalian tambahkan di sini.
ya biar ganteng ya kayak saya ini guys. Dan kalian tinggal start dan minimis ya, terus tinggal rekam. Kalian tinggal buat tutorial ataupun bisa buat gaming, yaitu gaming ini ya. Kalian harus mengaktifkan dulu debugging. Jika kalian belum punya, kalian tinggal download ya. Nama filenya itu ini. Nama filenya scrcpi ya, cpy. Kalian tinggal download di Google Chrome. Untuk menampilkan, pilih pengaturan. Ya, kalian harus ke tentang ponsel. Ini dia tentang ponsel. Dan di sini tab 7 kali. Ya. Dan kembali adanya itu di sini guys. Ya. Untuk mengaktifkannya ya. Terus pengembang dan aktifkan debugging. Terus colokan ke casan ini, colokan ke laptop. Oke, sekian dan terima kasih. Jika ini bermanfaat, silakan di-share, di-like, komen ya yang positif. Bye-bye. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.